Halo Singkawi, sekarang saya ada di Pelabuhan Beo. Sementara menunggu kedatangan KM Gregorius. Oke guys, kita akan lihat KM Gregorius. Tonton terus guys. Sebelumnya Singkawi, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis Singkawi. Jadi guys, ternyata model dari KM Gregorius ini adalah kolaborasi atau kombinasi dari tiga kapal. Jadilah kapal Gregorius. Ya, model-model Holy. Model Holy. Terra Santa dengan? Saint Mary. Saint Mary. Nah, Glory Mary, Saint Mary dengan Terra Santa. Model-model tiga kapal ini jadi inspirasi untuk model kapal Gregorius ini guys. Kita lihat seperti apa model kapal Gregorius ini yang pertama kali merupakan perdana datang di Pelabuhan Beo. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Selamat siang Kip. Siang. Wah, ini adalah kamar komando guys. Halo Singkawi. Guys, sekarang saya ada bersama-sama dengan Kapten KM Gregorius dengan Pak Kapten Jackson. Wah, Michael Jackson. Bukan? Michael Jackson. Kapten KM Gregorius Jackson yang keren, masih muda ya. Yes. Suara istri. Sudah keluarga berapa satu, anak? Satu anak. Jadi kita akan ngobrol sedikit dengan kapten. Istilah kapten semua pelabuhan ada. Ada sandaran, maksudnya sandaran iya. Kapal ya kap ya. Iya. Ya kalau pelabuhan kan sandaran bisa kapal, iya. Bukan sandaran. Setuju. Kalau kayak bilang begitu setuju kita. Bukan sandaran hati ya. Kalau sandaran sepeda ya lain. Oke kap. Ini baru pertama kali ya, iya. KM Gregorius melayani pelayaran menara laut. Tapi yang lalu-lalu kita tahu bahwa Gregorius itu Manado Siau. Manado Tagulana Siau. Manado Tagulana Siau. Itu bagaimana ya? Itu perdana pulang kampung istilahnya. Oh ya. Gitu, perdana. Ya. Bareyen dan lu ya, bilang. Ya. Ada Bareyen. Lalu ke Talaut. Itu apakah sudah terus menerus? Iya. Sudah terus menerus. Jadi pelayaran ke Talaut itu sudah terus menerus. Kalau tahun 2022 Barcelona 3 dan Glory Mary. Iya. Untuk 2023 Gregorius dan Barcelona 5. Gregorius. Sebentar saya akan mau coba-coba melihatnya lagi ke kamar mesin. Siap. Ya. Ah, kita melihat dalam ke kamar mesin ya. Tadi itu sudah di dapur, semua taso lihat datang. Nanti jo, nanti kep bau ini di TV Telaut. Jadi ada berapa pelabuhan yang ada kep? Tiga. Nah, tiga. Iya. Itu kep start dari mana itu? Jam berapa sampai di Telaut jam berapa? Kemudian jam lima, kembali jam berapa? Ya. Jam lima. Jam lima lewat 20 menit lah. Ya, jam 5 ya sekitar jam sekitar jam 5 jam 5 lah. Ya, tiba di Berung jam 5.50. Jam 5.50. Lanjut? Lanjut ke Melong. Melong. Ya, kembali terus ke Beo. Baru kembali lagi ke Melong. Melong. Ya. Baru ke Kelirung, baru ke Manado. Ke Manado. Iya. Jadi tiga pelabuhan di Talaut ya. Iya. Tadi kita ada lihat ada apa itu namanya pemadam kebakaran otomat itu bagaimana, coba jelaskan kayak itu dia pemadam kebakaran otomat itu. Oh, sprinkler. Yang apa sprinkler. Namanya sprinkler. Sprinkler ya. Ya sprinkler itu bagaimana itu Mas? Itu kalau seandainya terjadi kebakaran langsung otomatis air keluar dari sprinkler. Ya, jadi langsung keluar dia. Iya, keluar. Dia ada sensornya ya, mungkin ya. Sensor. Jadi dia dapat api ya, langsung dia otomatis keluar air. Ya. Itu memang syarat atau bagaimana itu? Syarat.
standar DKI. Kalau kapal-kapal lain yang tadi tuh? Mungkin belum memenuhi standar. Oh, belum memenuhi standar. Ada kan DKI, ada yang RI. Kalau kita sudah standar DKI. Apa itu DKI itu? Biro Klasifikasi Indonesia. Apa? Biro Klasifikasi. Biro Indonesia. Klasifikasi Indonesia. Jadi sudah standar. Kalau sama dengan orang BC SNI begitu dong. Iya. Seperti itulah. Seperti itulah. Kalau soal kayak keamanan kenyamanan itu BKI. Iya. I untuk kapal-kapal ya. Oke, Mas. Cap apa? Grosstone. Grosstone GT12 1275. 1275. Iya. Kapasitas penumpang? Kapasitas penumpang 1000 sampai 1000 masih boleh muat. 1000 masih boleh muat. Ya, biasanya kalau masyarakat laut kan ada hari-hari raya besar atau hari itu membludak ya. Iya, dari Manado ke Telaut, dan juga dari Telaut ke Manado. Itu sampai lorong-lorong full. Iya. Nah, kalau lorong-lorong sampai full itu apa yang Gregoris boleh layani? Tempat tidur, menyiapkan kasur alas. Oh, kasur alas ya, ada kasur alas. Iya. Biasanya kan nyana cukup kasih yang kasur alas itu. Ini memang kasur alas lain yang bukan yang ada di tempat tidur tuh, bukan ada di ranjang. Bukan. Biasanya kan kalau baku helai ranjang itu busa-busa yang ada di ranjang itu helai semua. Ini lain ya? Lain. Oh yang dari. Ya. Nah itu waktu terang mau masuk dari depan ini, itu di bawah ada ruangan besar itu ruangan apa itu? Yang ada DP tempat tidur. Oh itu tempat motor? Hah? Tempat motor? Tempat motor itu? Iya. Wow. Sudah disediakan. Tak kira motor taruh di motor di muka? Tidak. Nyanda. Supaya motor aman. Supaya motor aman ya? Iya. Untuk itu jangan lupa naik. Gregorius. Wow guys, ternyata di KM Gregorius ya. Selain ada tempat motor, juga luas dan tempat tidurnya juga luas, nyaman. Tadi kita dapat di tempat tidur ada di pembatas kepala. Nah, pengalaman orang lain di sebelah kaget hidung semua ketuk terus tidur. Ya toh? Nah, ini tadi kita lihat kayak kok ada pembatas itu memang. So dirancang memang ada di pembatas kepala begitu kan? Oh iya. Gang kan? Iya. Gang itu luas. Biasa kalau gang sempit kan mau berjalan itu sebuku bak balik belakang, sebuku bak mengada, ya itu sebuku serong dan serong kiri dan serong kanan. Tadi kita ada lihat memang luar biasa. Gregorius so rancang kalau saya bahasa saya itu ergonomi dari bodi kapal, kemudian bagaimana melayani kenyamanan ya? Iya, iya. Jadi kira-kira apa yang diandalkan oleh kapal ini sebenarnya? Yang diandalkan, karena kan biasa juga kan ada kapal lain juga. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apa yang diandalkan dari kapal Gregorius ini? Yang diandalkan laju. Wow, kecepatan. Kecepatan ya? Speed. Okay, speed paling laju. Wow. Yang kedua, tempat tidur luas. Tempat tidur luas? Iya. Okay. Gang luas? Iya. Kalau kita lihat di dek toilet, toilet bermacam-macam. Toilet bermacam-macam. Semua dek ada duduk. Hah? Ada jongkok, ada duduk. Oh, kita belum berapa lihat itu. Oh, ada. Ada. Di mana itu duduk itu? Ada tutup. Di dek 4 ada. Ada. Iya. Ada toilet di kiri kanan. Oh, ada wastafelnya. Iya, ada wastafel. Baru AC kita mau tanya. AC. Wow, sejuk. Ini AC air conditioner yang ada di dek 2, guys. Ini fasilitasnya guys. Nah, di sana juga selain AC ada kipas angin. Jadi AC-nya kita lihat guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di deck 2 ini guys ada 5 AC dengan kapasitas 1 PK ini ya. Ini 1 PK. Ya, ini 1 PK guys. Di deck 2 dilengkapi dengan kipas angin. Deck 2 atau deck 3 itu? Deck 2, deck 2. Ya. Deck 2 kita lihat ada 5 AC. 2 PK setengah. Batasan 2 PK setengah. Ada 5. Nah, guys, ayo kita jalan lagi, guys. Nah,
ini sudah ada penumpang-penumpang yang naik. Halo. Nah, itu sudah ada penumpang-penumpang yang akan berangkat ke Manado naik kapal KM Gregorius. Ayo kita lanjut. Nah, kita akan lihat. Nah, di sana AC-nya guys. Itu AC. Jadi AC yang pertama di sana, AC yang kedua di sana, AC yang ketiga. AC yang ketiga ini AC yang keempat ya. AC yang keempat di sana sebelah kiri, dan AC yang kelima itu ini guys, AC yang kelima. Jadi kalau ada penumpang yang pas tidur di sini ya, bisa-bisa kedinginan nanti ya guys. Baru ada DP kipas angin. Di deck 3 antir kipas angin kita ada lihat 50 tuh. Iya. Tadi itu ya dapat itu kita. Deck 2. Deck 2 dan deck 1. Deck 1 juga kalau deck 2 kan deck, ada deck 1 juga ada kipas angin. Kipas angin. Iya. Kalau deck 2 kipas angin deh AC. AC. Halo. Halo. Mau kemana mana ngiru mau berangkat? Hah? Perdana dang. Perdana. Iya, jadi mau rasa Gregorius. Mau jadi mau dua perdana ini mau naik Gregorius dang. Iya. Wow, luar biasa. Nih. Mau datang deh. Ayo guys, kita turun ke bawah ke deck 1. Nah. Kita akan lihat deck 1, kesibukan deck 1. Ya, inilah deck 1 ya. Di haluan deck 1. Nah, ini kesibukan para buru bongkar muat di pelabuhan Beo. Nah, ini dari Palka. Palka ini kan? Palka. Deck 1 ini dong. Ini deck 1 toh? Mar Palka itu. Oke. Okay. Ayo guys, dari Palka deck 1 ini kita akan lihat ke dalamnya guys. Wow. Ini barang-barang ini sementara dibongkar guys ya. Kita lihat tengok ke dalam ke Palka sedikit. Nah. Ini Palka guys. Nah, di tangga turun ke bawah ke Palka. Nah. Itu guys Palka. Oke guys, kita akan lihat deck 1. Nah, ini by the way guys, kita akan lihat pintu dulu. Nah, ini pintu deck 1 guys. Nah, pintu deck 1 ini dari besi guys. Nah, dalam pengalaman-pengalaman perjalanan ini, pintu ini sangat berperan guys ya. Kebanyakan dan banyak kejadian disapu ombak ya, ini lepas ya. Kalau gelombang di talaut ya seperti itu. Dan memang ini terbuat dari baja guys ya. Nah, ayo guys kita lihat di deck 1. Nah, apa fasilitasnya guys? Sama masih tempat tidurnya. Ada pembatas ya, pembatas kepala. Wow. Tombol alarm. Jadi kalau misalnya di bawah ada kebakaran, bisa ditekan di sini. Oh, tekan di situ ya. Dia menyala di atas, oh di dek sekian ada kebakaran. Jadi di sana langsung tahu di dek berapa itu. Kalau dek 1 tindis berarti dorong tahu di atas di anjungan, di tahu 1. Ada sesuatu yang terjadi di dek 1. Bukan cuma kebakaran tentu. Ya. Ada sesuatu apa saja. Itu cuma untuk oh, cuma untuk alarm kebakarannya. Jadi yang siapa yang tekan itu? Ya, orang yang berada di titik kebakaran itu. Orang yang berada di titik kebakaran itu ya. Wow, lihat guys. Setiap apa namanya dua baris itu ada kipas anginnya guys. Ada kipas anginnya. Wow.
di sisi kanan saja kipas anginnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Itu di kalau dari depan itu samping kiri kanan itu 8 dan tengahnya itu ya, ini tengah ini setiap ya lihat 1, 2 kipas anginnya ini. 1, 2 di sana juga kipas anginnya guys. Kipas anginnya guys. Wow. Ini charging-nya juga ada guys, sampai kalau di bawah ini apa namanya? Cabangnya sudah ada guys ya. Di sini tetap ada ya untuk pemadam kebakaran otomatnya. Wow guys. Ini kemudian space-nya ini ya, luas guys. Dek 3 kamar. Ya, selain tadi itu kamar juga luas. Nah, tadi kita lihat tuh kamar. Itu, kamar luas. Kita lihat luas. DP bed itu bed. Boleh 2 orang dewasa, dek 1 dewasa, 2 anak. Oke guys, kita naik ke dek 3. Nah, di sini adalah dek 3. Iya. Wow guys. Tempat duduknya ini sudah ada penumpang ya? Iya. Mau berangkat ke Manado? Oh iya. Kita akan lihat pantry atau kantin KM Gregorius. Ah, ini dia. Chip, ini kita bersama dengan Chip, bukan penjaga kantin kata Chip. Ah. Apa ini Chip? Boleh. Oh, ada DP ini ya. Ini ada Krimilate, kapal api, Tora susu, Denko, wow. Baru DP minuman dingin ada guys. Ya, DP Aqua. Kemudian DP ada tola-tola sana, latu-latu. Latu-latu, ada tok-tok, liku tidak jual. Nah, ini air panas guys. Hah? Kalau apa itu? Untuk keyboard. Hah? Keyboard. Kung? Karaoke. Jadi penumpang bisa karaoke. Bisa karaoke. Iya. Ini dikendalikan dari wah ini DP bas chipnya buka itu dia tanya dapat lihat tuh keyboard. Nah, jadi ini keyboard ini nanti ada keyboardis yang main. Yang main iya. Pada saat jalan. Jalan. Oh guys, nyanyi jadi gratis. Nyanyi gratis. Iya. Pokoknya penumpang siapa saja mau nyanyi iya. Apa saja terserah. Terserah. Iya. Kau menyanyi di mana? Wah, oh ini DP tanpa guys. DP speaker ini ya. Ini DP speaker. Iya, speaker. DP tanpa menyanyi sini Kong. Penumpang-penumpang di sini. Iya. Wah, jadi dia hibur dari sini kalau ada penyanyi-penyanyi. Iya. DP mic tadi dong. Mana tadi? DP mic. Kenapa DP mic ya? Ada DP mixer. Nah, speaker itu. Wow, guys. Luar biasa. Sekarang saya ada di pantry ya. Pantry kantin KM Gregorius. Duduk bersama-sama dengan Chip. Atau apa? Jabatan? Chip ya? Chip. Chip siapa namanya? Redley ya. Kapten Chipnya masih muda-muda. Sudah berkeluarga? Oh, sudah. Orang asli Siau? Asli sebelah Telaut sama Siau. Oh, sebelah Telaut. Telaut dari mana? Bulude. Oh, Bulude. Oh, orang Telaut lewat kote. Keyboard memang ABK? Keyboardis? Keyboardis dikhususkan. Oh, dikhususkan ya? Ataupun kalau ada penumpang yang tahu, ya? Tahu main keyboard? Bisa upload. Bisa upload ya? Kalau ya guys, salah satu yang saya perhatikan di sini, ini ruang nyanyinya ini terpisah dari kamar, sehingga tidak mengganggu ya. Kemudian kalau dari kamar kan ya, kalau dapat dengar justru dapat dengar lebih bagus sebenarnya. Dan juga kapal ini dilengkapi dengan CCTV. Ah, oh iya, ada CCTV-nya, ya, ada CCTV-nya. Jadi kontrol ya, memang. Sejak lama saya dalam benak saya itu terpikir kenapa
kapal-kapal tidak ada CCTV. Padahal sebenarnya teknologi ini sudah lama ada dipakai di gedung-gedung ya, di kantor-kantor. Dan saya baru ketemu di Gregorius ada CCTV, ada CCTV. Kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu kejadian-kejadian ya terekam di situ. Kejadian-kejadian insidensial yang tidak bisa kita ulangi ya bisa terekam di situ, dan CCTV itu di PNP ada tiga. Ada tiga guys di pantry. Satu kiri, satu kanan yang sana depannya. Ya, ya. Itu ya. Jadi setiap dalam perjalanan memang nyala itu kan. Satu kali 24 jam. Ya itu guys. Jadi CCTV. Jadi banyak fasilitas ya untuk pelayanan kenyamanan penumpang itu disediakan oleh KM Gregorius. Apa juga kopi white. Guys, ada request kopi white pacip guys. Tentu ada yang cip mau. Guys, memang santai di sini ya, santai di Gregorius. Sebentar kita akan ke kamar mesin. Di kamar mesin kita akan lihat mesinnya seperti apa, kapasitas mesinnya. Kemudian supply listriknya, bahan bakarnya. Baru makan kacang, itu kacang beli di mana dah? Ada bawa dari? Ya, ada yang oh, iya. Jadi makan kacang di sini memang santai, Kang. Wow. Bahangin. Iya, ya. Makasih ya. Oke. Okay. Ya, ini tempat duduknya ya, guys. Nah, kita akan lihat di belakang ada apa sih? Nah, kita akan lihat. Di belakang, wah, guys, ternyata di belakang juga ada toilet, guys. Ya, nah, di sini ada dua. Jadi di deck 3 ini, itu bagian belakangnya, guys, itu ada toilet, ya, ada toilet. Lampunya juga, guys, ya. Nah, wah, ini. Tong-tong penampung air bersih ya, air tawar. Ada ya alarm. Nanti terjadi insiden itu akan ada alarm. Nah, di sini juga ada pelampung-pelampungnya. Guys, nah sekarang kita akan coba lihat gang-gangnya, guys. Oh ya. Ini juga ya, guys ya. Jadi semua dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran otomat ya di atas. Nah, perbedaan dengan perbedaan dengan deck 1 dan deck 2 itu ada di kamar-kamarnya, guys. Ada di kamar-kamarnya. Nah, kalau di deck 1 dan deck 2 itu ranjang. Nah, ini adalah layanan VIP buat para penumpang, guys. Kamar-kamar ini ditandai dengan penomoran, guys ya. Penomoran. Jadi penomoran yang genap ada di sisi sebelah kanan. Kemudian nomor ganjil ada di sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada yang terbuka, guys. Ayo kita lihat, guys. Di sana yang terbuka. Wow. Apa fasilitasnya, guys? Nah, di sini ada AC ya. AC. Kemudian tempat tidurnya. Di sini ada jaket pelampung ya. Jaket pelampung. Dan yang istimewa,
pada saat Anda sedang menghayal berbaring di tempat tidur ini, Anda akan melihat ke arah atas, dan di atas itu adalah, wow guys, lihat ya, wah ternyata di sana guys ada lumba-lumba. Ah, menambah kesejukan atau kenyamanan penumpang saat tidur bisa menghayal ada di pulau terpencil dengan pemandangan indah guys. Mantap Gregorius. Nah, di sini juga charge-nya ada guys, charging-nya juga. Oke guys, di sini luas, di sini ukuran di sini boleh 2 orang dewasa ya. 2 orang dewasa atau 1 orang dewasa dengan 2 anak-anak. Ya. Cukup di tempat tidur ini. Sama juga dengan tempat tidur yang di bawah guys. Iya. Iya toh? Iya. Kalau ada ibu-ibu gode yang dipi anak 2 masih boleh? Boleh, boleh. Masih boleh? 3 li boleh. 3 li boleh? Dan dipi papa. Baru kek kita ada lihat DP langit-langit. Langit-langit kamar. Wah, weh, kita lihat indah. Indah memang. It's wonderful. It's wonderful. Kita kalau tidur ada satu yang perlu Anda ketahui saat kalau tidur di kamar KM Gregorius, apakah dia itu guys? Coba lihat guys. Inilah dia. Kalau kita tidur guys, kita akan melihat pemandangan. Ini kalau kita berbaring di tempat tidur guys, di sana ada lumba-lumba guys. Wow, di sana ada pulau. Wow. Dan kita akan dibawa dalam dunia khayalan. Mantap Gregorius. Ketika kita baring-baring, kita lihat ke atas. Ada satu boleh dikata kreativitas dari ABK Gregorius agar supaya kalau dia melamun jangan kemana-mana, nah, tapi dia melamun dalam suasana nuansa yang indah, sejuk dan menawan. Wow, kita bilang kalau mau barika begini mau menghayal itu kan, mau menghayal itu sampai di planet, sesama di urut, kita bilang ada DP pulau, ada DP ikan, kita bilang kalau mau kalau mau tidur baru berbaring so mimpi. Ah, itu. Oke. Okay. Kira-kira Cap boleh jadi begitu bagaimana itu Cap sebenarnya? Memang dirancang. Iya. Wow, luar biasa ini. Jadi ada hal-hal unik yang tidak supaya ada ya. Penumpang itu menikmati intinya itu. Iya. Intinya bagaimana Gregorius ketuk mau layani. Baru DP tiket sama kan? Sama tiket. Dengan kapal-kapal lain sama? Iya, sama. Sama DP tiket, baru DP. Ting, tadi Bapak punya pertanyaan, tadi kan nanti di cut yang pertama itu. Kapal ini, siapa ada pergi siau itu? Mau promosi dulu ini. Oh, begitu dah. Di sana, semua sama. Mau promosi, sudah pernah ke Tahuna lagi. Oh, sudah pernah ke Tahuna? Iya, sudah pernah. Jadi ada bahoba di iya. Siau Tagulanda, iya, ada bahoba. Cuma ada bahasa sehelo dah. Oh, apa Gregorius ada? Begitu dah. Ini orang ini. Mardi apa pelayaran melayani di laut. Iya. Oke. Untuk warga telaut. Untuk warga telaut. Berbahagialah terombang telaut sehingga we. Iya. Ada Gregorius tadi kecepatan. Kecepatan. Jadi ada 2 andalan ya. Berapa andalan tadi? Kecepatan, kenyamanan. Kenyamanan. Tempat tidur luas, ya. toilet banyak, ya. AC, kamar luas, ya. Kamar luas, kok bersih. Luar biasa. Himbauan buat masyarakat laut, Cap. Sekarang kebetulan ada sama-sama dengan Cap, masyarakat laut, ya. Ini Cap KM Gregorius. Oke, masyarakat laut, tadi sudah mendengarkan. Bincang-bincang kita berdua tentang fasilitas yang ada di atas kapal. Oleh sebab itu, jangan lupa naik KM Gregorius.
supaya cepat sampai Manado. Supaya cepat sampai di Manado dengan aman dan nyaman. Oke. Oke, terima kasih, Kep. Thank you. Very much. Okay. Nah, guys, semua berangkat, guys. Kep, oke, okay. Cip. Oke, okay, nanti kita pulang. Oke. Okay. Oke, okay, sampai ketemu kembali. Tawa kita pakai kopi. Semua turun. Semua berangkat. Oke, okay, guys. Kita turun. You and me. We meant to be. Semua berangkat kapal. In the great outdoors. Ever free. Guys, semua berangkat kapal, guys. Berangkat. Berangkat. Yo, sebelum kopi semua berangkat. Ini kopi belum habis. Oke, mantap. Oke. Di, sudah tutup. Take a step back. Apa? Oh, ini dia. Ada ABK Gregorius. Dia kopi ini. Cipada kasih kopi belum habis, tim sesuruh turun. Mantap.